saudara kita guys. Di sini nih guys. Area di sini. So, tempat masuk dari sini depan. Masuk sini. Saya tidak tahu lah kalau ada tempat lain masuk, tapi setahu saya yang saya biasa, yang saya ikut jalan selalu adalah di sinilah. Ada yang moto. So, di sini. Itu nak tu pelajar cepat sih. Sebalah. So terus saja. Pushing. Terus sejak sampai sudah kita guys. Nah, dekatnya nani kawash laba-laba. Ini guys. Ini itu kedai itu. Hai, so guys, saya finally sampai ya di sini. Saya sekarang berada di Fish Guru. So, let's go. So, macam biasa, sampai perlu scan My Sejahtera dan scan temperature, okay? Jangan lupa. Oh, bagus enggak di sini ada aduh. Kamu boleh bayar pakai bus and apa lagi? Touch and go and apa ini? MAE ini. So, inilah menu-menu drum. Saya ada banyak makanan dorang yang saya mau coba. Salah satunya adalah prawn balls, dan ada dong punya popiah. And saya pun tidak apa sudah nih. First time saya makan nih. Saya mutiara naga kali ini kan. Sama ada dia punya mihun sup kepala ikan. Ada tom yum dia. Ada dumpling sup. Sama ada bubur soft shell crab ke A. First, saya mau try dengan konlau dulu. One thing yang saya suka pasal konlau ini, saya belum test nih, tapi saya by the look of it kan, I can tell yang dengan konlau ini memang sedap. Because of what? Konlau dia kan, nampakkan macam lemak pak, dia macam ada oily sikit pak, dia melekat. So, this is one thing I like about this corn lau lah. Test lah. Memang saya suka corn lau nya. Itu dia punya kecap-kecap, apa semua tu kan. Dia sebati sama tu corn lau dia melekat. Dan ada minyak-minyak sikit. Just how I like it lah, very, very, very nice. Okay, next sama tayamnya tom yum. Tom yum dia pula, dia punya kuah dia tidak terlalu pekat. Tapi dia punya taste tu cukup komplit. Dia ada pedas, dia ada asam-asam sikit, dan dia ada masin. So macam cukup kick dia macam yam. So ini dia punya prawn balls. Wow. Sedap dia punya prawn balls ni. Isi ikan goreng.
cabenya. Isi ikan goreng, just nice, dia lembut, dia tidak terlalu banyak tepung. Terus ada sambal. Ini dia punya owner sendiri punya resep ini, sambal ya. So, let's look. Boleh tahan dia sambal nih guys, campur sama mie dulu. And balls. Itu combination sambal dengan tuh cornau dengan tuh prawn ball, gila. Sama testomnya dumpling. Ini dumpling orang, dumpling isi dia ada ayam dan prawn campur ya dengan dia sambal. Alamak, look at that. Sini ada juga demi sup peria, donat sup peria juga. So ini prawn ball yang gorengnya, saya campur sama dong punya Thai sauce. Memang dong punya prawn ball kan, memang sedap. So yang macam side dish dorang sini yang famous kan, kalau ada dorang punya prawn ball, dorang punya popia. Wow, telur masin. Ada telur masin tuh yang ada tuh kuning-kuning tuh telur masin. So good. Kalau ikan, ini isi dia. Alamak. Campur lagi dengan sambal orang. Alamak. Punya lemak itu isi ikan, kepala ikan itu. Alamak. Next, dorong sini kalau kamu tidak mau makan sup-sup ataupun tidak mau makan konlau, kamu boleh juga try dorong punya bubur. Bubur dorong apa itu? Soft shell crab, okay. Dia ada ini kalau panggil pitan ini kan, yang telur hitam jepitan makan. Saya udah punya bubur. Sedap pula makan nih yang pitan nih sama tuh bubur. Lemak lah. Oke, saya udah punya soft shell crab doa. Alamak guys, punya sedap pula nih barang. Ada pula nih bubur krep nih. So guys, kalau kamu mau pergi sini, kamu beli Waze ini tepat, Fish Guru, ataupun klik itu link map yang saya akan taruh di caption. Kamu boleh follow dong punya Instagram, dong punya Facebook page. Semua link, semua detail ada di dalam caption, description Hana bawah, okay? So, everyday buka kecuali Tuesday. Tuesday dong tutup, open around 7 to 6 p.m. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel if you're watching this on my YouTube channel. And until next time, apa-apa pun, apa mau makan.